inilah harapan daripada warga Sordang Baru, di mana beberapa hari yang lalu dilakukan pemilihan kepala desa. Tetapi karena panitia pelaksana pilpanak tersebut tidak netral di dalam melaksanakan tugasnya. Oleh karena itu, inilah menjadi tuntutan warga masyarakat Sordang Baru. Waalaikumsalam. Kami segenap warga desa Nagori Sordang Baru memohon kepada Bapak Bupati Simalungun terkait pemilihan pemulu serentak tanggal 15 Maret yang diadakan tanggal 15 Maret 2023. Betul. Karena diduga terjadi kecurangan di TPS 3. Oleh sebab itu, kepada Bapak Bupati kami mohon agar sudi kiranya melakukan pemilihan ulang suara di TPS 3. Karena keadaan di Nagori Sordang Baru sekarang masyarakat berpetak-petak dan tidak rukun kembali. Jadi, betul, agar supaya kondusif, maka kami mohon kepada Bapak agar melakukan pemilihan ulang di TPS 3. Setuju? Setuju? Setuju. Horas, horas, horas. Pemilihan ulang. Ini warga Sordang Baru yang meminta untuk diadakannya pemilihan ulang khususnya di Nagori, khususnya di Huta 3 Nagori Sordang Baru. Nah, mengharap kepada Bapak Bupati Radi Apo Sinaga untuk mengadakan pemilihan ulang khususnya di Huta 3 Nagori Sordang Baru. Terima kasih. Mudah-mudahan mendapat respon dari Bapak Bupati Simalungun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.